Halo kawan, ketemu lagi bersama saya Mulyadi di channel Toy Junior. Yes. Oke, jadi di video kali ini saya mau memberikan sedikit tips kepada teman-teman cara menguatkan otot-otot tangan dan menguatkan pegangan ya, supaya pegangan raket kamu jadi mantap, kemudian pukulan kamu jadi lebih bertenaga. Ya, itu caranya mudah dan alatnya juga gampang ditemukan. Jadi ini ya, ini salah satu cara, ada banyak cara tapi ini salah satu ya, dan ini alatnya ini yang saya gunakan ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini namanya hand grip ya, hand grip. Ini model lama ya, karena hand grip ini adalah hand grip saya yang saya pakai dari kecil ya, semenjak saya SD ya. SD kelas 6 kalau tidak salah ini, modelnya seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah lebih canggih, jadi ada apa ya, ada pengaturannya, pengaturan bebannya, bisa diatur. Ada kemudian kelihatan ada pernya, kemudian bisa diatur bebannya, mau 10 kilo sampai 40 kilo bisa, itu ya, yang sekarang lebih canggih. Tapi ini yang lama, saya biasa pakai ini, jadi saya pakai saja yang ini ya, karena untuk saya kasih contoh saja ke teman-teman ya. Jadi caranya itu gampang sekali, kita cuma pakai ini. Ini salah satu cara ya, kita cuma pegang begini, kemudian kita tarik saja begini. Ya kan? Tapi jangan buru-buru, tariknya satu-satu tarikan. Satu, dua, tiga, gitu ya. Terus teman-teman tariknya itu sampai 30 kali tarikan. Usahakan 30 kali tarikan, istirahat sebentar, kemudian tarik lagi 30, istirahat sebentar, tarik lagi 30. Jadi 30 kali 3. Dan kalian lakukan ini setiap hari, setiap ada kesempatan di rumah, ya kan? Kalau ada waktu luang di rumah, lakukan ini tiap hari. Dan ini cepat sekali terasa manfaatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lakukan ini sekitaran 3 hari atau 4 hari, terus kalian main, itu sudah bisa terasa ada sedikit penambahan power pada pukulan. Ini, ya. Beda dengan kalau kalian latihan footwork, itu lama ya, bisa berbulan-bulan baru ada anunya ya, baru ada kelihatan hasilnya, karena itu tergantung bakat juga ya. Kalau footwork, kalau ini tidak ya, kita cuma tarik, dan ini saya kasih contoh ya, satu kali, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Terus istirahat sejenak, sebentar lanjut lagi seperti tadi. Lakukan 3 kali ya, 30 kali 3 itu ya. Jadi gampang ya, alatnya seperti ini. Dan yang kalau yang model baru sekarang ini kayak begini ya. Kalau ini yang model lama, ini yang model baru begini ya. Nah, ini yang model baru ini. Jadi dia ada di sini pernya, kemudian ini yang merah-merah pengaturannya. Bisa diatur sampai 10 kilo atau 40 kilo. Nah, ini nanti teman-teman cari yang begini saja, yang baru ya. Karena kalau yang model lama itu mungkin sudah tidak ada yang jual ya. Dan ini lebih bagus juga karena bisa diatur tekanan bebannya ya. Oke. Dan kalau teman-teman mau punya yang seperti ini, bisa nanti klik langsung di link deskripsi di bawah, saya sertakan linknya ya. Ini alatnya seperti ini. Jadi alatnya gampang didapat, latihannya mudah, manfaatnya terasa sekali untuk menambah sedikit power pukulan kalian, dan otot-otot tangan jadi kuat, mantap juga pegangannya nanti ya. Itu kawan ya, saya kira itu dulu supaya tidak terlalu panjang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan salam bulu tangkis.